Okey, kita akan belajar mengenai trend. Apakah itu trend ini? Jadi, mengenali trend adalah penting untuk kita menjangka arah tuju price. Okey, sekarang ni kita lihat uptrend. Biasanya uptrend bentuk dia macam ni. Okey. Ini lukisan yang kita boleh lukis. Okey, bucu-bucu di atas ni kita panggil dia sebagai high. Okay, dan bucu dekat bawah ni itulah low dia. Jadi trending yang menaik adalah dia membuat siri kenaikan, iaitu high lebih tinggi daripada ni. Okay, higher low. Okay, higher low ni pun lebih tinggi daripada ni. Okay, begitulah seterusnya. Itulah yang kita katakan sebagai uptrend. Begitu juga downtrend, price akan membuat siri penurunan. Okay, dan dia membuat high, low, dan dia membuat lower high dan lower low. Di sinilah kita lihat siri penurunan high dan low inilah yang mendefinisikan downtrend. Okey. Dan kalau kita lihat daripada sini, low ni dah pecah. Low ni, high ni pun lebih rendah daripada high ini. Okey. So itu cara mudah sebenarnya definisi trend. Okay, dan kebanyakan buku dia berakhir dekat sini. Okay, kebanyakan cikgu-cikgu pun dia ajar setakat ni. Okay, dan bila kita lihat price dekat chart, keadaan dia tak sesempurna ini, betul tak? Okay, biasanya dekat chart kita dapat melihat situasi begini. Okay, katakan macam ni. Okay, dia membuat macam gigi-gigi kan. Okay. Okay. Bila keadaan macam ni, mungkin ada yang mengatakan ini uptrend, tapi lebih susah, betul tak? Dia adalah lebih susah untuk kita lihat konsep trend dia. Okay. Tapi kita boleh menggunakan prinsip yang sama. Okay. Katakan di sini adalah high pertama yang kita lihat. Okay. Dan di manakah low dia? Ada banyak ni. Mana satu low dia? So di sinilah kita menunggu high ini dipecahkan dulu. Okay. Bila dah dipecahkan, dia buat U-turn macam ni, ini menjadi high-high yang baru. Maka price yang paling low di antara high dan high-high ini, inilah low kita. Low yang dah matang. Okay, low yang dah matang dan low yang lengkap. Okay, so inilah low dia. So apabila price membuat high-high macam ni, penurunan ini kita katakan sebagai pullback. Okay, tak kisah bentuk dia macam mana, inilah pullback. Selagi dia tak memecah paras ini, okay, dan akhirnya dia cenderung untuk naik kembali. Inilah cara kita melakar trend di chart yang kita lihat, di time frame yang kita lihat. Now, apa kepentingan benda ni? Kepentingan benda ni adalah saya nak anda semua tahu bahawa arah is king. Okay, arah adalah king. Kenapa saya katakan king? Tak kira anda guna BBMA ke, FMCBR ke, SND ke, support and resistance ke, kuncinya adalah mengenal pasti arah tuju. Okay, arah tuju ini kita baca menggunakan prinsip high dan low ini. Bila mana high-high ini break high ini, kecenderungan dia 66%, okay, akan ikut arah. 66% mengikut statistik. Of course, bila dia pecah low ni, maka berubahlah arah dia. Cuma yang kita nak faham, bila kita mengikut arah structure market yang betul, inilah peluang kita. Kita hanya perlu tinggal mencari point-point of entry mengikut kefahaman kita untuk follow balik arah ni. Okay, untuk follow balik. So, itulah dia kepentingan arah dan melihat structure, price dan juga trend. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton, dan sekiranya anda rasakan video ini sangat membantu, jangan lupa like, subscribe dan juga share kepada rakan-rakan anda yang lain. Jumpa anda di video yang seterusnya.